Selamat petang semua. Saya Dr. Mabel dan ini saya Dr. Tang. Kami daripada unit TB Kusta Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Kami amat berbangga kerana dijemput ke sini untuk memberi satu topik yang interesting, iaitu penyakit TB sempena Hari TB Sedunia. Okey, jadi penyakit ini, penyakit TB adalah satu penyakit yang sudah lama kita dengar. Okey, jadi penyakit ini disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dan penyakit ini adalah sejenis penyakit yang berjangkit. Okey. Jadi penyakit ini telah menyebabkan komplikasi terhadap kehidupan orang dan impak terhadap sosioekonomi orang dan boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat dengan sempurna. Jadi Hari TB Sedunia disambut secara global pada 24 Mac setiap tahun sempena memperingati sejarah penemuan bakteria Mycobacterium tuberculosis oleh Dr. Robert Koch pada tahun 1882. Penemuan ini telah merintis kepada penciptaan ubat rawatan TB sehingga ke hari ini. Tujuan sambutan ini dibuat adalah untuk meningkatkan kesedaran, komitmen serta sokongan pelbagai pihak terhadap usaha kawalan dan pencegahan penyakit TB yang telah dilakukan di seluruh negara. Ya, jadi penyakit TB ini yang seperti yang saya kata tadi disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis ini sejenis bakteria dan boleh menyebabkan maut jika tidak dirawat dengan sempurna. Biasanya penyakit ini, kuman ini suka merebak di bahagian paru-paru seseorang. Bahagian organ lain juga boleh involve adalah otak, pinggang, limpa. Jadi kita perlu tahu apa tanda-tanda dia supaya kita tahu apa tu penyakit ini. Jadi tema sambutan Hari TB Sedunia pada tahun ini ialah The Clock is Ticking, menekankan bahawa kita kesuntukan masa untuk bertindak atas komitmen yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin dunia untuk menamatkan TB. Seperti yang kita tahu, sekarang kita masih lagi berada dalam pandemik COVID-19. Ini telah melambatkan kemajuan program TB global iaitu NTB strategy, dan untuk memastikan kita mempunyai akses yang adil terhadap pencegahan dan perawatan sejajar dengan usaha WHO untuk mencapai liputan kesihatan sejagat. Jadi tema tahun ini iaitu The Clock is Ticking dipilih disebabkan ini. Jadi bagaimanakah TB boleh tersebar? Jadi TB ini boleh disebar melalui udara. Apabila seseorang itu yang dijangkiti TB, dia batuk ataupun dia bersin, mereka yang berdekatan dengan pesakit ini mempunyai risiko untuk mendapat jangkitan penyakit TB. Ya, betul itu. Jadi seseorang boleh tahu bila dia kena TB adalah melalui tanda-tanda seberikutnya. Jika dia kena di bahagian paru-paru, tanda-tanda adalah sebegini. Batuk berpanjangan, biasanya lebih daripada 2 minggu. Okay. Demam, okay, ataupun berpeluh pada waktu malam. Batuk berdarah, kurang selera makan. Sebab dia tidak rasa sihat, dia kurang selera makan. Dan ini menyebabkan dia susut berat badan yang secara mendadak. Okay. Jadi, sekiranya anda atau ahli keluarga anda mempunyai gejala-gejala yang seperti Dr. Amable sebutkan tadi, jangan risau, pergi ke klinik atau hospital yang berdekatan untuk berjumpa dengan doktor untuk diperiksa supaya kita boleh tahu sama ada kita ada TB atau tidak. Jadi apakah cara-cara yang kita boleh buat untuk mengesahkan seseorang itu mendapati penyakit TB atau tidak? Ada beberapa cara. Salah satu daripadanya ialah melalui pemeriksaan kahak. Jadi orang yang ada TB, bila dia batuk, kahak dia akan mengandungi bakteria Mycobacterium tuberculosis. Apabila kita periksa kahak, kuman itu akan muncul di dalam kahak tersebut. Selain itu, kita juga boleh buat X-ray dada ataupun dipanggil sebagai chest X-ray.
Jadi X-ray dada ini adalah yang paling bagus untuk kita tahu sama ada orang itu ada TB atau tidak. Kita juga boleh memeriksa sama ada orang itu ada TB atau tidak melalui ujian darah dan juga melalui ujian mantu test, yaitu kita jarum itu ubat di bawah kulit untuk melihat sama ada dia pernah terdedah kepada TB atau tidak. Betul. Okay. Dan setelah pesakit telah disahkan mempunyai jangkitan kuman TB melalui ujian-ujian saringan yang telah dibuat, pesakit akan dimulakan rawatan dengan segera sebab penyakit ini perlu dikawal dengan segera. Jadi biasanya rawatannya adalah selama 6 bulan dan tidak boleh henti. Okay? Jadi selama 6 bulan ni ubat mesti diteruskan. Dan penyeliaan adalah amat ketat, kita guna kaedah DOT, Directly Observed Treatment. Okay? Jadi pesakit akan mempunyai satu buku diary di mana bila dia makan ubat itu, penyelia dia sama ada dari pegawai kesihatan ataupun ahli keluarga akan tanda tangan apabila dia pesakit telah makan ubat tersebut. Dan ini adalah sangat penting untuk menjayakan kadar kesembuhan pesakit itu. 6 bulan adalah sangat lama tapi boleh dibuat. Dan kita telah melihat ramai pesakit telah sembuh kerana mengikut program DOT ini. Okey, betul. Jadi, memandangkan kita sudah tahu bahawa TB ini sangat berbahaya dan rawatan dia pun lama, jadi kita perlu membuat sesuatu untuk mencegah kita daripada dapat penyakit TB. Apa yang kita boleh lakukan di rumah ataupun di mana-mana sahaja adalah sangat senang. Kita hanya perlu memastikan kita ada etika batuk yang betul. Apabila kita batuk, mesti guna sapu tangan atau tisu untuk tutup mulut kita dan batuk supaya itu kuman kalau ada tidak tersebar kepada orang lain. Selain itu, kita kena pastikan bahawa rumah atau persekitaran kita sentiasa ada pengudaraan yang bagus. Ini untuk memastikan bahawa kuman itu sentiasa dikeluarkan daripada persekitaran kita. Dan kita kena pastikan bahawa rumah kita mempunyai pencahayaan yang bagus kerana cahaya matahari boleh membunuh kuman TB ini. Selain itu, kita juga kena mengamalkan gaya hidup yang sihat. Betul. Apa maksud gaya hidup yang sihat? Bermaksud kita kena bersenam dan juga memakan makanan yang seimbang supaya kita punya badan mempunyai imuniti yang tinggi untuk melawan penyakit TB ini. Baik. Okay. Ya. Betul itu. Jadi dengan Recharge. Itu kita tahu keluarga kita sebagai jika seseorang mempunyai seorang ahli keluarga yang mempunyai jangkitan kuman TB, kita perlu alert lah, kita perlu tahu yang kita adalah dalam satu kumpulan berisiko sebab seperti yang kita ceritakan tadi itu kuman ni dia disebarkan melalui udara. Jadi bila seseorang tinggal lama dengan pesakit yang mempunyai kuman TB ini, jadi dia akan jadi kumpulan yang berisiko tinggi lah. Jadi kamu kenal pasti diri anda, ataupun kalau kamu kenal kawan-kawan yang selalu berdekatan dengan pesakit ini, anda boleh kasih tahu dia yang dia juga salah satu kumpulan yang berisiko tinggi untuk kena jangkitan kuman TB ini. Okay? Jadi selain itu, pesakit ini juga boleh merebak kuman TB kepada orang yang berisiko tinggi. Okay? Golongan ini biasanya mempunyai pertahanan badan yang rendah. Contohnya seperti pesakit yang HIV positif, okay, pengguna drug, IV drug user, yeah. Okay, kumpulan yang merokok kerana paru-paru tidak sihat akibat kesan rokok, okay, kumpulan pesakit yang mempunyai penyakit diabetes, okay, alright, then selain itu pesakit yang mempunyai rheumatoid arthritis yang memakan ubat anti-TNF atau apapun steroid lah yang akan melemahkan pertahanan badan. Alright. Selain itu, pesakit yang mempunyai kencing manis dan tengah tengah on dialysis. Cuci buah pinggang. Ya. Yeah. Okay. Selain itu, orang yang penerima organ ataupun orang organ transplantation, mereka pun mempunyai
ketahanan badan yang rendah akibat pemakanan ubat yang dipatut dimakan semasa menerima organ. Kumpulan risiko satu lagi yang amat merisaukan adalah penghuni institusi rehabilitasi, macam contohnya orang di penjara, di pusat tahanan. Warga-warga orang emas juga adalah kumpulan yang risiko tinggi sebab mereka pun mempunyai pertahanan badan yang rendah. Okay? Jadi kita sebagai orang awam, kita perlu alert, kita perlu tahu yang kita jika kita mempunyai kita seorang dalam golongan kumpulan berisiko tinggi. Okey. Okey, jadi Jabatan Kesihatan Negeri Sabah kami ini amat berharap dengan topik ini dapat memberi kesedaran kepada orang ramai dan supaya dapat kita sama-sama dapat NTB. Betul, betul. Kita sama-sama dapat NTB sebab ini adalah penyakit yang boleh dihentikan dengan usaha semua orang. Yeah. Alright. So, dengan komitmen yang tinggi daripada Jabatan Pendidikan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dengan semua perbadanan yang ada di sini, kita harap kita dapat mencegah penyakit TB sama-sama. The clock is ticking. It's time to end TB. Thank you. Thank you. Terima kasih. Buka soalan. Ada soalan? Sebelum kami berhenti bersiaran secara live, kami juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mewawarkan kepada orang ramai sempena dengan sambutan hari TB sedunia ini. Kami di pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sabah telah membuat satu pertandingan TikTok. Pertandingan TikTok ini terbuka kepada semua murid sekolah di mana kita perlu buat satu video yang berbentuk educational, bermaksud untuk mendidik orang ramai apa itu penyakit TB dan bagaimana kita boleh mencegah ataupun untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai penyakit TB ini. Jadi video ini hanya perlu kurang daripada 1 minit dan perlu di-upload kepada akaun TikTok, lepas tu kena tag Sabah TB Kusta supaya kami di bahagian office ini dapat melihat video tersebut dan boleh menilai siapa pemenang dia. Jadi pertandingan ini akan bermula pada hari ini dan berakhir pada 23 April 2021. Jadi ada tempoh 1 bulan untuk buat video dan pemenangnya akan diumumkan di laman web Facebook kami. Okey, untuk maklumat lanjut kita boleh layari Facebook official kita TB Kusta JKN Sabah. Okey. Hadiah dia akan berupa misteri. Kita akan bagi up maklumat lanjut lagi nanti dalam laman web kita. Okey. Sekian terima kasih. Ya, itu saja. Sekian terima kasih.